Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy shopping! Halo kakak-kakak cantik, apa kabar? Ketemu lagi di Renata's Closet. Oke kak, seperti biasa aku akan review ya. Ada 4 tas untuk setiap episode, silahkan dicek kondisi tasnya. Yang pastinya, tas untuk hari ini semuanya jonggol-jonggol kulit mantap ya. Kalau kakak ada yang suka di screenshot cepetan chat ke toko ya, jangan dipakai lama-lama ya, jangan dipikir lama-lama ya, karena barang-barang seperti ini nggak akan datang dua kali. Oke, yang pertama aku punya MK Hamilton ya, MK Hamilton, mohon maaf, ini MK ya, Michael Kors, warnanya putih. Ini tote bag, lihat ici kiwirnya cakep banget ya, kulitnya gemoy ya kak ya, kulitnya gemoy. Kita ukur dulu ya kak, ini tote bag ya, ukurannya di kayak gini aja deh. Ukurannya ya kak, kalau dilebarin itu di 43, 44 ya. Kemudian kalau di bagian bawah sih itu hanya di 24,5. Tinggi ke atasnya dia di sekitar 27. Lebar ke belakangnya di sekitar 16,5 ya kak ya. Kak, ini warnanya BW ya, broken white ya. Broken white cantik banget. Kebayang gak sih dia bukan barang baru tapi warnanya masih putih bersih begini ya. Coba lihat, keren banget ya. Kita lihat dulu kulitnya. Tuh kak, kulitnya luar biasa mantul ya. Yang cari tas putih ya, cakep banget nih. Di sebelah sini kanan kiri dia ada pocket. Pocketnya langsung ya kulit balik ya. Lihat dulu kulitnya. Wow, cantik sekali. Nggak ada sama sekali TF warna ya. Di sebelah sini ada lengkap dengan ichikiwir. Lihat ichikiwirnya mewah banget ya, masih cucok bang, cucok meong, cucok banget ya. Bagian sini ada Michael Kors ya brandnya ya. Kemudian untuk jahitan masih cantik ya, tuh kulitnya gemoy banget kak, kulitnya gemoy cakep ya. Nih yang pastinya kalau kulit gemoy gini dia ringan ya kak ya, tuh lihat langsung kulit balik tuh kak ya, langsung kulit balik, itu membuktikan bahwa dia adalah nyata-nyata kulit asli ya. Untuk handle masih aman, fetter masih aman, handle fetter masih aman ya. Untuk ichikiwirnya udah cantik banget, inilah tuh Michael Kors semua ya, ini pasti incaran ini. Bagian ujung, ujung kak lihat ya, ini warna putih BW ya, masih putih bersih begini, coba ya ampun. Kemudian di bagian tengah dia ada kancing cetet seperti ini, kancing cetet ya kak, dalamnya langsung langsung kulit balik ya kak, dalamnya langsung kulit balik. Ada satu poket tanpa zipper di sebelah sini ya, dalamnya ini kayak katun ya, katun tebel. Di bagian belakang juga sama, ada satu poket dengan zipper ya, seperti ini ya. Ini zippernya sudah YKK ya, zippernya sudah YKK, ada nomor serinya. Kemudian di sebelah sini dipantek ya kayak di hot stamp Michael Kors, Michael Kors gitu kak, cuman karena dia ada apa, ada tekstur kulitnya jadi nggak terlalu kelihatan ya di video ya. Kemudian di bagian dalamnya ini ada ya, made in ya, made in Filipin, wow, dengan nomor seri ya, made in ya, made in Filipin dengan nomor seri. Aslinya kak, dalamnya masih bersih banget ya, aslinya dalamnya masih bersih banget tuh, lihat ya, lihat semuanya langsung kulit balik tuh kak ya, kulit baliknya masih cantik banget kak ya. Kakak kalau ada yang mau, ini Michael Kors kulitnya gemoy banget ya, ya ampun, warnanya broken white ya kak. Ini aku kasih di harga nih, siap-siap ya, ini aku kasih di harga 670 aja, ya ampun 670, cantik banget ya tuh. Oke, kita next. Next yang berikutnya aku punya Michael Kors lagi. Ini adalah Hamilton ya. Ini Hamilton lengkap dengan kunci dan juga dengan gemboknya. Gembok dan kunci sudah berjodoh ya. Sudah berjodoh dong kakak-kakak. Ini ukurannya ya kak, di 34-35, tingginya di 31, lebar ke belakangnya di sekitar 14 ya, 14. Oke, ini kulitnya luar biasa ya. Ini kulitnya kulit, kulit serius kak ya. HW-nya warna silver, lengkap dengan nih ya, Michael Kors, lengkap dengan ininya tuh, kuncinya ya. HW masih kinclong ya kak, aman ya kak, untuk kulit-kulit masih aman, kulit-kulit masih aman ya kak, kulit-kulitnya masih aman. HW-nya masih cantik dong, kinclong banget
Ya, HW-nya silver bercampur dengan biru-biru biru-biru langit ini cantik ya. Nih, untuk fetter masih aman, ya masih aman, kulitnya luar biasa. Suka. Ujung kakinya lengkap ada 4 ya, Kak. Kakinya lengkap ada 4, semuanya sudah Michael Kors, Michael Kors. Tuh, lihat sendiri kakinya lengkap, kulitnya masih cantik banget. Handle-nya juga masih aman, ya. Fetter masih aman. Kulit juga masih okay. Ya, untuk bagian bibir aman ya, Kakak, nggak ada yang crack. Kemudian dia juga pakai ini kunci cetet ya, kunci cetet, kunci magnet. Kakak. Dalamnya seperti ini, semuanya sudah emboss MK tuh. Ya, ini fabriknya seperti ini. Tebal banget fabriknya. Tuh, fabriknya seperti ini ya, Kak ya. Tuh, wow. Nah, untuk fabriknya masih tergolong bersih ya, fabric masih tergolong bersih. Satu kompartemen utama, di sini ada satu dua poket tanpa zipper ya, Kak. Ini udah segitiga semua, Kak, ada ori. Kemudian di bagian belakang ya, Kak, di bagian belakang ada satu poket dengan zipper. Zippernya sudah YKK ya. Kemudian di sini ada dua poket tanpa zipper, sama ini juga segitiga ya, Kak. Jahitannya sudah mantap, Michael by Michael Kors. Kemudian di sini lengkap dengan tag innya ya, matte tag in, made in China. Kemudian ada nomor serinya. Seperti itu, Kakak. Ini cantik, pakai banget ya. Warnanya jarang ada warna Hamilton, warnanya biru langit ya, Kak ya. Jarang ada warna biru langit seperti ini. Untuk jahitan kulit masih aman banget. Ini aku kasih di harga 770.000 aja. Ya, 770.000. Oke. Okay? Oke, okay, Kak, next aku punya Coach, warnanya sama, broken white. Dia juga tote bag ya, mir-mir lah ya, mir-mir dik ya, mirip-mirip dikit ya, Kak. Ini ukurannya di 43, tingginya ke 23. Kemudian lebar ke belakangnya di sekitar 14 ya, Kak. Sekitar 14, Kak. Ini kulitnya juga sama, luar biasanya. Yang mau kembaran sama anaknya, sama mantunya ya, sama kakaknya, sama adiknya. Nah, terserah. Boleh ya, Kak, ambil si dua tas putih ini. Cantik banget, lagi hype ya warna putih tahun ini. Ya, karena dia cerah ya warnanya ya, cakep banget. Dan seger ya kemana-mana ya, Kak, ya. Tuh, tuh ya. Oke, tuh, cantik. Tuh, ya. Oke, okay, ujung-ujungnya aman, semuanya aman. Coachnya di sini cantik ya, Coach Established 1941. Kemudian untuk ini fetternya masih cukup aman, ya, masih cukup aman, ya. Kulitnya masih asoy, kulit masih asoy, fetter masih bisa dipakai, ya. Kemudian untuk untuk bibir, bibirnya juga masih cakep, Kak, nggak ada yang crack, ya, Kak. Kemudian di sini dia pakai satu zipper, ya, zippernya sudah YKK. Kemudian tarikan zipernya sudah kulit ya, Kak. Nah, ini buat kakak-kakak yang gak suka zipper jaket. Nah, ini cukup ini ya, dia cocok ya, karena ini udah ada stoppernya. Cakep. Dalamnya warna orange, Kak ya. Ini pakai apa nih namanya nih, pakai ya fabric yang seperti ini ya, satin. Satinnya super tebal, satu kompartemen utama, dua poket tanpa zipper di sebelah sini. Kemudian ada satu poket dengan zipper di sini. Kulitnya cantik ya, nomor serinya sudah lengkap ya, Coach. Kemudian untuk innernya aman, nggak ada yang robek ya. Kemudian untuk penmark juga enggak ya, nggak terlalu parah. Ini nomor serinya, ini made in ya, ya, Kak. Tuh, penmark sedikit doang di ini, bukan penmark juga. Oh, penmark lah ya, sedikit aja di sebelah situ. Oke, Kak, itu ya. Ini si Coach, warnanya warna putih tote bag. Ya, ini ada ini ama kalau yang ini ada zipernya ya, Kak ya. Kulitnya masih cakep tuh. Ya, tuh, kulitnya masih cakep, jahitan masih aman. Ini aku kasih di harga 650.000. Kok begitu dia? Tuh, 650.000, cantik banget ya. Tuh, kulitnya gemoy. Tuh, kulitnya gemoy banget. Tuh. Ya, 650.000 nih si Coach Broken White ya. Oke, next. Yang terakhir aku punya ini Hobo ya. Ini Hobo Michael Kors, warnanya abu kebiru-biruan ya, Kak ya. Dia ada aksen di sini, ada aksen untuk tarik serut ya, seperti itu. Dia lengkap dengan back charm-nya MK.
ya. Ini aku ukur dulu bagian bawahnya aja. Ini size-nya di 34 tinggi ke atas sampai yang bisa diisi aja ya, Kak. Itu di sekitar 22, tapi untuk bodinya sampai 24. Kemudian lebarnya ke belakang di sekitar 14 cm. Dia ini tasnya tas ini ya, Kak ya. Tas shoulder bag seperti ini. Modelnya aku lihat kasih keliling dulu, cakep ya kak ya, dengan MK-nya ya, keren ya tuh MK-nya Michael Kors, HW-HW masih kinclong, untuk apa namanya, untuk kulitnya masih oke juga tuh ya, cakep pakai banget. Nih ujung-ujungnya aman, ujung-ujungnya aman ya, handle masih oke ya, handle masih oke, pattern-nya aman, kulitnya masih bagus ya kak, untuk bibir juga masih oke, masih aman. Ya kak, kita buka. Di sini ada 1, 2 kompartemen. Ada 2 kompartemen. Nih, seperti ini. Bagian depannya, ya. Polos plong aja ya kak ya. Nggak ada, apa namanya, nggak ada kantong-kantong. Bagian tengahnya ada satu poket, ya kak. Satu poket. Ini zipernya juga sudah SNO, ya. Keren ya. Tuh, innernya seperti ini. Bagian belakang, ya. Satu kompartemen. Kemudian di sini ada dua poket tanpa zipper. Ya kak, lihat jahitannya sudah segitiga-segitiga. Ini sudah ori ya kak. Kemudian di sini sudah Michael by Michael Kors. Kemudian ada satu poket dengan zipper. Di sini ada krit bening ya, made in China, nomor serinya ada. Ya, di sini ada satu poket dengan zipper. Zippernya juga sama, sudah SNO ya. Wow. Ini dari YKK ya kak ya, dari YKK zippernya. Ya kak, ini cantik pakai banget. Dia ada tali apa? Ada kunci magnet seperti ini. Jadi kakak kalau mau di kunci masih bisa ya seperti ini. Nih kuncinya juga masih keren banget. Ini ya kak si Michael Kors, warnanya warna abu kebiru-biruan. Ini aku kasih di harga 670.000 ya. Cantik pakai banget ya. Jangan rebutan, jangan rebutan. Yang cepet itu yang dapet ya. Oke. Itu aja kak untuk review 4 tas hari ini ya, silakan kakak-kakak kalau ada yang suka screenshot kemudian cari ke toko, nanti bisa dibantu oleh admin ya kak ya. Semua pengirimannya dari Bandung, pengiriman dilakukan setelah kakak lunas membayar ya, jadi nggak ada tuh cerita kak barangnya dibayar duluan karena aku nggak mau kena dikerjain orang ya, kakak juga pasti begitu dong ya. Oke, terima kasih buat semuanya, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dadah. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye.